pastinya sama kopi, tidak ketinggalan. Terus ini ada roti, beli di pasar ya teman-teman. Di luar lagi mendung ya teman-teman. Kayaknya mau hujan. Pas banget bikin kopi anget-anget diminum ya. Ini suasana di luar. Mendung dingin-dingin gimana. Terus aku juga nanem lidah buaya ya teman-teman. Seger-seger tip agar lidah buaya seger. Jangan tiap hari disiram ya, 2 atau 3 hari sekali. Dan 1 minggu sekali dikasih penyedap rasa. Bukan garam ya, penyedap rasa. Nanti jangan sampai salah. Kalau garam bisa mati. Ini juga ada cabenya, mulai berbuah teman-teman. Kalau bikin bakwan, cocok banget ini untuk lalap. Daunnya hijau-hijau teman-teman, seger. Biasa teman-teman kalau di sini sarapannya tidak pakai nasi, cuma roti sama kopi atau sama teh. Ini aku sukanya sama kopi ya teman-teman. Apalagi di luar mendung, diminum anget-anget muantep. Itu rotinya beli di pasar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Moga sehat selalu ya. Kali ini Mama Andre mau sarapan ya teman-teman. Pastinya sama kopi, tidak ketinggalan. Terus ini ada roti, beli di pasar ya teman-teman. Met pagi, met aktivitas semuanya, hati-hati kalau kerja, tetap semangat mencari rezeki halal ya teman-teman. Mari sarapan. Bismillahirrahmanirrahim. Udah cuci tangan loh ya. Sarapannya orang terburu-buru ya teman-teman. Sarapan seadanya penting kenyang.
Alhamdulillah, terima kasih telah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalam, bye-bye.